Saya suka menggunakan contoh terakhir pembangunan di Bangladesh. Saat ini Bangladesh sedang membangun PLTN bekerjasama dengan Rusia. Daya totalnya adalah 2.400 MW dengan pembiayaan 12,65 billion US dollar. Nah, itulah kira-kira yang sedang dibangun oleh Bangladesh. Memang rentangnya biasanya antara 6 billion sampai 9 billion per 1,1 gigawatt PLTN. Tentu saja itu nanti akan berbeda-beda, apalagi kalau kita mau membangun small modular reactor, SMR. SMR yang lebih kecil ukurannya bisa 50, bisa 100, atau 300 megawatt, tentu saja pembiayanya akan berbeda. Nah, ini memang menjadi tantangan terbesar di PLTN, dalam arti investasi, pembiayanya besar, dan tidak hanya itu saja, butuh waktu yang lama. Bisa jadi saya hitung rata-rata 10 tahun. Jadi kalau tahu misalnya ESDM pernah menyatakan 2040 atau 2045 atau 2049, saya sering mendengar beberapa versi itu, oh kita sudah mulai mengoperasikan 5 gigawatt. 5 gigawatt itu artinya apa? Kalau PLTN besar, paling tidak punya 4 PLTN pada tahun tersebut. Kalau PLTN-nya kecil-kecil, small modular reactor yang tadi saya sebutkan, itu bisa jadi banyak. Dan tentu saja itulah yang harus disiapkan oleh Indonesia. Tentu saja ada banyak skenario untuk finansial ini. Kalau kita mengambil contoh Turki, itu menggunakan build, operation, and own. Artinya pihak kerjasama dengan Rusia, nanti Rusia akan membentuk suatu perusahaan, itulah yang akan mengelola selama usia PLTN itu berlangsung. Bisa juga BOT, build, operation, and transfer, artinya membiayai pihak negara vendornya atau yang memberikan pembiayaan nanti sampai tahun tertentu diberikan kepada Indonesia misalnya. Banyak skenario yang bisa dilakukan, tapi sekali lagi kita melihat banyak contoh baik di Turki, di Bangladesh, mungkin di Uni Emirat Arab juga baru saja pembangun, mereka punya 4 PLTN yang sedang dibangun, 2 sudah beroperasi, 1 yang ketiga mungkin akan connected to grid tahun ini, tahun depan ada yang PLTN keempat. Itu contoh-contoh yang bisa kita tiru. Tentu saja yang penting adalah masalah pembiayaan, bagaimana pemerintah Indonesia lebih aktif memberikan suatu pendekatan ke negara lain, sehingga ada government to government, kita dapatkan suatu misalnya pinjaman lunak dan sebagainya. Itu kira-kira untuk pembiayaan PLTN. Oke, berarti memang dapat diartikan Indonesia membutuhkan investasi dari luar begitu ya untuk memenuhi yang Anda katakan tadi 12,65 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke Pak Herman. Pak Herman, dengan biaya yang diestimasikan mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat, menurut Anda apabila dikaitkan dengan harga keekonomiannya, apa bisa terjangkau nantinya untuk PLTN ini? Yang disampaikan Pak Jarot tadi, Bram, itu adalah biaya terendah saya kira, karena 6 sampai 9 miliar dolar per seribuan MW ya, satu reaktor dengan 1000 MW. Juga kontrak yang di Georgia di Amerika Serikat itu juga sekitar segitu, untuk dua unit itu sekitar 11 miliar dolar ya. Namun juga ada beberapa statistik tentang PLTN ini umumnya terjadi delay. Jadi misalnya direncanakan pembangunan 5-6 tahun, tetapi realisasi berdasarkan ini saya lihat dari internet ya, dari misalnya World Nuclear Organization Association, itu pembangunannya 11-12 tahun di sana. 11-12 tahun rata-rata, dan karena tertunda ini biayanya naik. Jadi kalau biaya naik karena interest during construction. Jadi ada risiko juga tertundanya PLN tadi meningkatkan biaya. Saat ini di Eropa sendiri jatuhnya per harga listrik PLTN itu masih di atas daripada menggunakan PLTGU gas dan juga coal jelas ya lebih ini dan juga dari hidro. Dan bahkan juga dari hitungan-hitungan yang terakhir itu juga lebih mahal dari PLTS yang pakai storage. Kira-kira begitu. Namun ini tentu kebijakannya mau dibangun mau bagaimana itu tetap oleh pemerintah. Posisi biaya itu seperti itu. Nah, kenaikan biaya ini seperti Georgia, baru semalam saya browse, ada statement di sana karena udah tertunda lama, kemungkinan biayanya bahkan untuk dua unit itu bisa sampai 30 billion, itu bunyinya di internet, nanti bisa saya share ke Bram itu. Nah, ini yang kayak begini ini bagi kita ya, kita Indonesia ini kan banyak faktor yang membuat tertunda. Sedangkan kita membangun
pembangkit listrik yang konvensional saja itu jarang yang tepat waktu, pasti tertunda gitu loh. Nah ini biaya ini satu lagi juga per megawattnya itu kan mahal. Jadi sedangkan kita membutuhkan juga investasi yang besar untuk transisi energi. Nah ini juga nanti yang akan menjadi pertimbangan seberapa banyak kita akan bangun PLTN. Okay, baik. Exercise misalnya kalau kita bangun PLTN untuk transisi energi, majorly PLTN itu kita akan butuh 2.000 miliar dolar sampai 2060. Itu exercise-nya ya. Nah kalau kombinasi dengan yang lain ini lebih kecil. Namun semuanya itu adalah itulah yang tahap satu tadi memutuskan analisa biaya, risiko-risiko, sumbernya dari mana, itu tahap satu dan dirundingkan antara pemerintah, DPR, dan owner atau operator gitu loh. Jadi baru keputusan.